coba aja main kesini pasti balik lagi. Ntar juga kan banyak tambahan-tambahan lainnya gitu. Ya gitu aja pokoknya, dijamin murah, meriah, nyaman. Lagi bersama saya Ilman Ahwali. Di episode ini kita tim Info Ujung Genteng akan ngobrol-ngobrol, nggak sedikit sih, pasti banyak nanti, tentang Cadas Cigangsa Waterpark yang itu di belakang udah kelihatan. Pokoknya biar gak penasaran, gak usah lama-lama, langsung aja ini saya kenalin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Fauzi selaku owner Cadas Cigangsa Waterpark. Saya Robi yang jadi ini kenapa sih termasuk kita ya sebagai warga lokal selalu bertanya-tanya kenapa jadi namanya itu Cadas Cigangsa. Kalau Cigangsa kan orang-orang udah tahu kalau Cigangsa itu pasti identik dengan curug. Nah, sedangkan Cadas ini kenapa gitu? Cadas itu diambil dari pembatuan, batu-batu cadas. Soalnya kolam ini dibuatnya di atas batu. Iya. Jadi berapa senti ke bawah, kalau batu cadas. Enggak, berarti emang airnya di sini tuh sangat jernih dan udah dijamin alami ya. Dijamin alami. Dekat sungai juga gitu. Sungai juga, jadi airnya tidak terlalu susah. Dapat dialami lah. Tambah kan itu berarti itu jadi salah satu poin plus juga ya buat kenapa teman-teman harus berlibur ke Cadas Cigangsa ini. Jadi airnya ini tuh langsung dari Liang Cai. Liang Cai sama sungainya juga. Jadi ini benar-benar alami gitu, karena ini kan dekat sama bendungan Cigangsanya ya. Jadi kalau air mah enggak begitu susah kalau di sini. Berarti walaupun di demo musim halo dolila oke, air tetap aman ya. Aman. Langsung ke kita. Mantap. Terus nih konsep yang diusung di sini tuh seperti apa nih? Atau mengusung kolam renang internasional apa kumaha gitu? Kolam renang ini sih outdoor atau pemandangan gitu kayak sawahan. Sudah kelihatan sih. Ini masuk dari depan gerbang langsung hijau. Iya gitu benar. Asli sih, pokoknya teman-teman wajib banget di sini. Dan untuk tiket masuk gimana? Tiket masuk 5.000. Cukup 5.000 aja. Per orang ya. Udah sepuasnya. 25 jam. Sampai ngelel. Tiket masuk 5.000, tiketnya bisa dikumpulin 40 tiket. 40 tiket. Dapat botol minum. Bisa gitu. Ditukar sama botol minum. Terus kalau fasilitasnya sendiri gimana di sini? Fasilitas parkiran luas, kamar mandi ada. Bapak-bapak juga kalau mau mancing bisa di bendungan. Oh, ada. Ada. Oh, mantap itu, Pak. Banyak bapak-bapak yang bapak-bapak pasti kadinya ada gitu. Dah, kudu mau jajung budak sih gana eraeun. Ai bapak-bapak ada. Bapak nah ibu. Contoh. Bakar-bakaran siliwet juga ada. Siliwet, ikan bakar, ikan bakar, ayam bakar. Berarti dari rumah mah tinggal bawa dompet ya? Bawa dompet. Tadi emang tinggal mikro. 50.000 juga cukup. Iya. Buat temen-temen Surade dan sekitarnya, yang Pangkalan dan sekitarnya, coba aja main kesini. Pasti pengen balik lagi. Ntar juga kan banyak tambahan-tambahan lainnya gitu. Ya gitu aja pokoknya, dijamin murah, meriah, nyaman. Pokoknya biar kalian gak penasaran, silahkan datang ke Cadas Cigangsa Waterpark. Tiketnya cuma Rp5.000. Buka dari jam berapa? Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sore. Sampai jam 5 sore. Ditunggu banget buat apalagi buat yang hobi berenang-renang,
kita nih ya hobi mancing terutama, pokoknya konsepnya tadi itu bapaknya mancing, ibunya nah, dari dangdutan, nah anaknya renang gitu ya. Hatur nuhun udah nonton ya, hatur nuhun Dewji, Arobi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Pokoknya dadah dulu tuh, dadah ya. Pokoknya penonton pertama nanti dapat bonus tiket gratis masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.